Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Dari jutaan fighter di dunia, hanya beberapa orang terpilih yang bisa menjadi seorang fighter UFC. Dan dari beberapa orang terpilih tersebut, hanya sedikit yang bisa menjadi fighter jajaran 10 besar. Dan dari sedikit nama itu, hanya ada hitungan jari fighter yang bisa duduk di puncak tertinggi pound for pound. UFC 302, Makhachev vs Poirier tanggal 2 Juni 2024 besok, akan menjadi laga pertama bagi Islam Makhachev tidak hanya mempertahankan gelarnya melawan lightweight sungguhan, namun juga bertanding sebagai seorang raja pound for pound. Title defense pertama Islam Makhachev bisa dibilang menjadi fight yang akan dikenang dalam buku sejarah combat sport sampai kapanpun. Karena belum pernah terjadi di MMA, seorang fighter ranking 1 pound for pound melawan ranking 2 pound for pound. Bahkan hal ini pun akan sulit terjadi lagi di masa depan. Karena terkadang, ranking 1 pound for pound berada di kelas berat yang jauh berbeda dengan ranking 2 pound for poundnya. Namun dalam UFC 284, penonton pun puas karena pertandingan berlangsung sangat kompetitif, full selama 5 ronde. Dan ditutup dengan kejutan dari Volkanovski yang merenggut aura tidak terkalahkan dari Islam Makhachev. Usai kemenangan ini, meskipun Islam menang, namun karena penilaian sengit dan Volkanovski yang harus naik kelas berat, Islam Makhachev tetaplah berada di ranking 2 pound for pound. Barulah setelah Islam Makhachev membungkam semua orang dengan mengknokatkan Volkanovski dalam pertemuan kedua mereka, Islam Makhachev naik ke tahta puncak pound for pound. Menjadi juara UFC lightweight, berada dalam 12 winning streak UFC lightweight, dan berada di puncak pound for pound. Posisi Islam Makhachev saat ini adalah posisi Habib di puncak karirnya. Perbedaannya, Habib mengakhiri karirnya di posisi tersebut, sedangkan Islam Makhachev justru bisa dibilang baru dimulai. Ini adalah kesempatan Islam Makhachev menanggalkan embel-embel Habib 2.0 dan mengukir legasinya sendiri. Beruntung, lawan yang akan dihadapi besok adalah orang yang pernah dikalahkan oleh Habib, Dustin The Diamond Poirier. Habib turun tangan langsung dalam fight camp Islam Makhachev ini. Dalam fight camp tersebut, Habib berkata, sejak ia bertanding melawan Dustin dalam UFC 242 5 tahun yang lalu, ia tidak melihat ada perubahan pada Dustin yang sekarang ini, selain pada pengalaman saja. Dustin tetaplah fighter yang mengandalkan boxing dan chaos pada tembok pagar. Islam sendiri memang memiliki striking yang lebih tajam ketimbang Habib karena memiliki lebih banyak pelatih. Salah satunya adalah pelatih strikingnya Magomed Gadzi Bagandov. Bahkan Bagandov berani berkata bahwa sekalipun Islam mengesampingkan gulatnya, Islam mampu mengalahkan Dustin dalam boxing murni maupun Muay Thai. Islam tidak tertinggal dari Dustin dalam aspek manapun. Islam pun berkata bahwa ia menyiapkan kejutan untuk Dustin Poirier dalam laganya nanti. Di podcast duel UFC kemarin, Pak RT, Bangge, dan Bang Kemal punya spekulasi masing-masing tentang kejutan yang disiapkan Islam ini. Menurut gua, kejutan dari Islam Makhachev ini mungkin Islam akan coba mengalahkan Dustin dengan kuncian guillotine choke. Karena guillotine sudah menjadi trademark dari Dustin Poirier. Ditambah lagi, menang dengan cara seperti ini seolah menunjukkan bahwa Islam bisa menghabisi Dustin dengan cara apapun. Hanya saja dia memilih guillotine kali ini. Dan dari Bang Kemal sendiri, Bang Kemal memprediksi kejutan khusus yang disiapkan Islam ini adalah kemenangan knockout. Karena dengan cara inilah Islam bisa membungkam spekulasi orang-orang yang berkata Islam hanya bisa menang melalui submisi dan Dustin menang melalui knockout. Apapun itu, kejutan yang disiapkan Islam Makhachev hanya bisa terjawab di pertandingan tanggal 2 Juni nanti. Yang pasti, semoga kejutan dari Islam ini tidak mengabaikan tujuan yang paling utama, yaitu mengincar kemenangan. Karena lawannya besok akan mempertaruhkan segala yang dimilikinya, termasuk karirnya, untuk bisa menang. Dua kali gagal dalam perebutan sabuk juara UFC lightweight membuat Dustin putus asa. Bahkan dalam perebutan sabuk BMF yang tanda kutip sabuk-sabukan saja,
Dustin masih harus gagal, dan kali ini melalui knockout. Kilauan sabuk emas Undisputed Champion makin redup dari pandangannya. Setelah itu Dustin diadukan dengan seorang prospek, Benoit Saint-Denis. Bahkan menuju pertandingan ini pun, Dustin sudah menyampaikan bahwa ini mungkin akan menjadi laga terakhir baginya. Namun, di pertandingan tersebut, dengan total 39 laga profesional serta kerusakan yang tertanggung di dalamnya, Dustin masih mampu bersinar mengalahkan prospek muda dan menunjukkan bahwa ia masihlah layak berada di jajaran tertinggi UFC lightweight. Dan bahkan, di mata Dana White selaku promotor, Dustin masih layak untuk kembali memperebutkan sabuk. Dalam pertandingannya melawan Saint-Denis, Dustin berulang kali melayangkan giletin yang justru membawanya pada posisi berbahaya. Dan dalam prospek press conference pun, ia berkata akan tetap mencoba giletin pada lawan-lawan berikutnya. Namun, nada humor tersebut hilang dalam fight camp Dustin kali ini. Justru statementnya menuju pertandingan ini adalah dia memprediksi menang knockout brutal dari Islam Makhachev sampai-sampai wasit yang harus melerainya dari tubuh dingin Islam. Ambisi berapi-api dari Dustin Poirier ini bukan tanpa alasan. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dan bukan hanya kesempatan terakhir mengejar sabuk juara, namun juga kesempatan terakhirnya mengejar kemenangan. Dustin sudah mantap bahwa menang atau kalah, ini akan menjadi laga terakhirnya. Karena setelah ini, Dustin ingin fokus menjadi ayah. Mental siap merelakan segalanya inilah yang patut diwaspadai Islam Makhachev menuju pertandingan ini. Dustin sudah tidak lagi memikirkan setelah ini apa, setelah ini lawan siapa, dan lain sebagainya. Yang ada di pikiran Dustin hanyalah pertandingan besok, satu malam untuk selamanya. Dalam fight camp ini, untuk urusan gulat, Dustin masih mengandalkan pengalaman Mike Brown sebagai mantan juara WEC dan pengalaman melatihnya selama berpuluh-puluh tahun di Amerika Top Team Academy. Materi gulat yang difokuskan Dustin bukanlah tentang bagaimana menahan takedown atau meng-counter Islam di bawah, melainkan fokus hanya untuk kembali berdiri. Karena di ataslah kesempatan Dustin bisa menang. Menurut gua, kans Dustin bisa menang dari Islam adalah ketika Islam menyeret Dustin ke tembok pagar, Dustin berhasil berdiri, dan di dalam kekacauan pergulatan berdiri itu, hook berlian Dustin mendarat telak ke dagu Islam dan mematikan lampunya. Karena selain cara itu, gua tidak melihat kemungkinan lain Dustin bisa menang. Di sisi lain, gua rasa Islam bisa melakukan cara apapun untuk bisa menang. Terutama, template yang dilakukan Habib dan Oliveira untuk mengincar kemenangan submisi. Menurut kalian, apa yang akan terjadi dalam UFC 302 besok? Apakah Islam Makhachev berhasil melanjutkan legasinya dan kembali mengusir prestasi-prestasi prestisius, ataukah semua pertaruhan dan mimpi-mimpi Dustin Poirier terwujud di malam itu? Jangan lupa saksikan UFC 302 tanggal 2 Juni 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat hanya di Mola. Demikian video kali ini. Apa prediksi kalian? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.